Mang C dan Bice, pendukung setia Sriwijaya FC. Kita ketemu lagi di Palembang untuk nyaksi ke pertandingan seru Sriwijaya FC melawan Bali United. Setelah Sriwijaya FC ngalah ke Arema di Solo. Di rumah dewek Stadion Jakabaring Palembang, pendukung Sriwijaya FC pecah dak galak ketinggalan nak nyaksi ke langsung dari lapangan. Pasti karena prestasi Sriwijaya FC di Piala Presiden fantastis. Hanya satu kali kalah dengan tuan rumah Persib, selebihnya menang. Jadi pateslah kalau pendukung Laskar Wong Kito rame-rame datang ke Jakabaring. Caknya ini pertandingan terame selama Sriwijaya bertanding. Bayangkanlah, walau pertandingan baru mulai jam 7:30, tapi sejak jam 10 pagi, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sudah penuh supporter Laskar Wong Kito. Mereka yang setia ini datang jauh lebih awal karena dak galak kehabisan tiket. Sebagian datang untuk nukar resi tiket. Petugas layanan tiket ternyata bukan bayi ngelayanan di loket. Tim tiket panitia juga nyebar dengan rompi khusus keliling stadion. Dari laporan panitia, hasil jualan tiket pertandingan Sriwijaya FC melawan Bali United nembus angka 900 juta rupiah. Wuih, alangkah banyaknya. Alhamdulillah. Yang jelas ini nunjuk ke kalau Laskar Wong Kito akan selalu dukung Sriwijaya FC. Apalagi di rumah dewek. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Mudah-mudahan ini bekal untuk Laskar Wong Kito untuk juara di musim ini. Oke Sriwijaya FC, Kito pacar.